Mau tahu kita dekat dengan surga atau dekat dengan neraka? Apa yang sedang kita lakukan? Amalan penghuni mana yang kita lakukan? Barang siapa yang kerjaannya berzikir, amalan surga, dia dekat dengan surga. Kerjaannya bersolawat, amalan surga, dekat dengan surga. Kerjaannya membaca Al-Quran, birrul walidain, silaturahim, maka dia melakukan amalan penghuni surga, dia dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Doyan hadir pengajian, senang hadir majelis at-taufik dan majelis-majelis yang semacam ini, maka dia dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, barang siapa yang kerjaannya mencaci maki, kerjaannya omong kotor, berdusta, ghibah, gosip, namimah, provokasi, adu domba, kerjaannya memutuskan silaturahim, kerjaannya adalah mendengki, membenci, kerjaannya durhaka kepada ibu bapak, kerjaannya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, kerjaannya mencuri, kerjaannya mabok-mabokan minuman keras atau narkoba, maka dia melakukan amalan penghuni neraka, dia dekat dengan neraka.